Menasia debata mata dohoti anaklah Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita damang reinang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hata Yesus Kristus. Adalah setelah kahon si maju jakta lau mengduti ngulung-ngulutta di bagasa sadarion. Jumul mahita marsau rap dohot hata ni debata nata surat medisada Yohanes 4 ayat 12 hujahaho madihita. 1 Yohanes 4 ayat 18 demikian kebenaran firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu suku pada bangsa Indian yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Jika seseorang anak laki-laki tersebut sudah dianggap cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan sanak saudaranya dengan mata yang tertutup. Anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang paling dalam. Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak tersebut akan dibuka, dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya sendirian. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Saudaraku yang kekasih, malam begitu pekat, bahkan sang anak itu tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri, begitu gelap dan ia begitu ketakutan. Hutan tersebut mengeluarkan suara-suara yang begitu menyeramkan, auman serigala, bunyi dahan bergemerisik, dan ia semakin ketakutan, tetapi ia harus diam. Ia tidak boleh berteriak atau menangis. Ia harus berusaha agar ia lulus dalam ujian tersebut. Satu detik bagaikan berjam-jam, satu jam bagaikan bertahun-tahun. Ia tidak dapat melelapkan matanya sedikit pun. Keringat ketakutan mengucur deras dari tubuhnya. Cahaya pagi mulai tampak sedikit. Ia begitu gembira. Ia melihat sekelilingnya. Dan kemudian ia menjadi begitu kaget ketika ia mengetahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh di belakang dirinya dengan posisi siap menembakkan anak panah dengan golok terselip di pinggang, menjagai anaknya sepanjang malam jika ada ular atau binatang buas lainnya, maka dia akan segera melepaskan anak panahnya sebelum binatang buas itu mendekati anaknya, sambil berdoa agar anaknya tidak berteriak dan menang. Saudaraku yang kekasih, sungguh luar biasa cerita dia. Ketika anak itu ada dalam hutan, sang ayah dengan setia menjaganya. Bapa kita di sorga juga sama. Tanpa kita minta pun, Allah terus menjaga kita dalam kasihnya.
dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang kita alami, Tuhan pasti setia dan siap menolong kita. Saudara kekasih, yang menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kita, mengapa ada ketakutan? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi takut dan bersembunyi daripada Tuhan. Sejak saat itulah, ketakutan itu sendiri menguasai sampai kepada manusia saat ini. Semua manusia memiliki ketakutan dan iblis adalah pendusta yang terus-menerus berdusta untuk memberikan intimidasi. Sejak saat itulah manusia memiliki rasa takut, tertolak, tidak diterima, dan tidak dihargai. Di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Itu sebabnya barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Pada waktu ada kasih, maka ada penerimaan. Tidak ada kata penolakan. Itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Pada awalnya mereka tidak takut karena mereka tampil sebagai gambaran diri Allah sendiri. Pada waktu kita bertobat, maka Tuhan memerdekakan kita dari rasa takut. Seperti takut tertolak, takut hukuman, dan yang lainnya. Allah menyatakan dirinya, Allah adalah kasih. Arti dari takut akan Tuhan bukan berarti kita gentar dan ngeri, tetapi makna sebenarnya Allah mengasihi dan menghormati Tuhan. Karena di dalam kasih Allah, kita tidak lagi takut dan kita bukan lagi hamba, tetapi anak. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status dan identitas kita dikembalikan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Tidak ada lagi roh yatim piatu yang merasa tertolak dan merasa tidak diterima. Roh Kudus di dalam hati kita akan membuat kita dapat memahami bahwa kita adalah anak-anak Allah dan berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh Kudus di dalam kita telah bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memilih kita apa adanya. Karena itulah kasih karunia Tuhan bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 17 dijelaskan, sebagai anak, kita adalah ahli waris yang berhak untuk menerima semua janji Allah. Bapa melihat kita bukan lagi dengan dosa kita, tetapi melihat Kristus di dalam kita. Saudaraku kekasih, dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut dan khawatir itu berhubungan. Kekhawatiran itu selalu berhubungan dengan masa depan atau sesuatu yang belum terjadi. Iblis mengintimidasi kita dengan kekhawatiran sehingga mencekik roh dalam jiwa kita. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita dari kekhawatiran dan rasa takut, sebab Dialah yang menjamin masa depan kita. Oleh karena itu, jangan lagi hidup di dalam dasar ketakutan. Bagaimana kita menang atas kekhawatiran dan ketakutan hidup? Yaitu dengan berdoa dan menyatakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Pikirkanlah semua yang indah dan yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Karena apa yang kita pikirkan berulang-ulang akan menjadi visi yang akan kita capai. Contohnya, Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat bintang dan pasir sebagaimana gambaran keturunannya di masa depan. Sekalipun kelihatan mustahil, Abraham melihat visi itu sebagai sampai akhirnya dan menjadi kebenaran dan pewahyuan baginya. Demikian pula dengan kita. Pikiran kita harus dimerdekakan setiap hari dengan cara melihat dan diisi dengan firman Tuhan setiap harinya, sehingga kekhawatiran itu bukan lagi menjadi milik kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mau agar kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi, dan Tuhan mau kita ada di dalam rencananya dan kehendaknya. Dengan pertolongannya, Tuhan akan mengurapi dan menunjukkan jalannya kepada kita. Asalkan kita melakukan bagian kita, yaitu mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupan kita dengan cara berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, dan juga merenungkan firman-Nya, membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati Yesus Kristus, mulai saat ini, kita harus tahu bahwa kita tidak perlu lagi takut dengan apapun, karena kasih Allah yang selalu beserta kita. Langkah yang perlu kita lakukan adalah bertumbuhlah dalam kasih Allah. Karena ketika kita tahu betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita, maka masalah, pergumulan, badai sebesar apapun, kita tidak akan takut menghadapinya.
sekali lagi, bertumbuhlah dalam kasih Allah. Karena ketika kita tahu betapa besarnya kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka masalah, pergumulan, badai besar apapun, kita tidak akan takut menghadapinya. Makin bertumbuh dalam kasih Allah, makin lenyapnya semua ketakutan. Makin bertumbuh di dalam kasih Allah, makin lenyaplah semua ketakutan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin.